Mungkin sekarang kamu masih bisa bohong sama kita, Faris. Tapi kita lihat nanti. Hari ini tes DNA Anissa dan Maya keluar. Masih lama ya, Pak? Baik, Pak. Sebenarnya Anissa mau dibawa kemana sih? Lu gak usah banyak tanya, gak usah bawel, diem. Ben, gawat Ben. Kenapa, Bang? Anissa, maafin ibu ya, nak. Maafin ibu, Anissa jadi harus melewati ini semua karena ibu. Apa-apa, Bu, ibu gak salah. Polisi, Pak, Ibu. Pak Evan. Terima kasih atas kerjasamanya telah memberitahukan kepada pihak kami sehingga kami dapat menyelusuri keberadaan Anissa dan juga pelaku penculikannya. Iya, sama-sama, Pak. Gara-gara Evan, rencanaku jadi berantakan semuanya. Pasti dia juga yang ngadu sama Maya soal keberadaan Anissa. Bapak, Ibu, dan juga Anissa, kami minta kehadirannya jika sewaktu-waktu nanti kami butuh kesaksian untuk dimintain keterangan. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Karena Bapak udah bantu saya ketemu sama Anissa. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu. Permisi. Anissa. Om Faris senang kamu udah ketemu dan kamu kembali. Anissa juga senang. Dari kemarin Om Faris paling nyariin kamu. Sampai akhirnya Om Faris tahu kamu menuju bandara. Om Arya kenapa? Om Arya kok di kursi roda?
Enggak, Om Lucu gak kenapa-napa. Bener kan Om gak apa-apa? Maafin Anissa, Om. Anissa kangen banget sama Om Lucu. Om Lucu lebih kangen sama kamu. Kangen banget. Om Lucu lebih kangen sama kamu. Anissa, pulang sama Om Faris yuk. Saya bisa antar Anissa kok. Kalau Mbak Maya lagi sibuk sama Pak Arya. Eh, jangan ikut campur kamu ya. Gini, biar Anissa pulang sama aku aja, Mas. Kamu kan lagi repot terus Mas Arya. Enggak, buat Anissa aku nggak pernah repot kok. Anissa, yuk sama Om Faris. Faris, kamu balik aja ke kantor. Ya. Van, kamu bawa Anissa ke mobil saya. Ada Pak Dodi di sana. Udah nungguin, ya? Ya, baik, Pak. Anissa ke mobil dulu ya, Bu. Iya, sayang. Nanti kan ketemu sama Ibu lagi di mobil. Anissa, ayo. Dadah, Bu Maya. Iya. Dadah, Om Lucu dan Om Faris. Anissa ke mobil dulu ya. Iya, sayang. Mas, sebenarnya kamu tahu kan kalau Anissa dari rumah sakit? Kamu juga tahu kan kalau Anissa mau dibawa ke bandara? Kenapa kamu rahasiain ini dari aku, Mas? Aku nggak merahasiakan hal itu dari kamu. Mas, mungkin karena aku panik, jadi aku nggak sempat ngabarin kamu. Mas, udahlah, Mas. Nggak usah cari-cari alasan lagi. Kalau bukan gara-gara Pak Evan cari informasi soal Anissa, bisa-bisa Anissa udah dibawa pergi dari aku. Itu gak mungkin, kan ada aku. Apa sih rencana kamu sebenarnya, Mas? Jujur sama aku, kasih tahu aku. Aku gak merencanakan apapun, Mai. Buat apa aku capek-capek ngejar Anissa sampai bandara? Ya. Pelan-pelan, Mas. Iya, Ma. Saya gak apa-apa, saya gak apa-apa. Mungkin sekarang kamu masih bisa bohong sama kita, Faris. Tapi kita lihat nanti. Hari ini tes DNA Anissa dan Maya keluar. Kalau memang terbukti Anissa itu adalah Nabila, kamu gak akan pernah bisa ketemu lagi sama Anissa. Kamu gak akan pernah lagi bisa sentuh Anissa, Faris. Mas, udah, Mas. Udah, Mas. Udah cukup. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu sama Anissa. Ya, Maya. Sekarang kita fokus sama kesehatan Mas Arya. Itu lebih penting, Mas. Ayo, Mas. Saya gak apa-apa kok, Mai. Saya gak apa-apa, Mai. Gak akan ada yang bisa melarang aku untuk ketemu Nabila. Kamu lihat aja nanti, Mas Arya. Ayo, Bang. Cepet, Bang. Mas! Izinkan target melarikan diri. Siap. Mari, Pak. Belum diangkat, Dok. Apa kamu sudah bikin surat pernyataan untuk pasien waktu jalan? Sudah, Dok. Coba kamu telepon lagi wanita yang waktu itu menemani Pak Arya di rumah sakit. Bu Maya ya, Dok?
Ya, betul. Ya, kamu telepon ya. Baik, dok. Halo, selamat siang, Bu Maya. Ini dari Rumah Sakit Harapan. Dokter mau bicara? Iya, baik. Oke, makasih ya. Saya permisi ya, dok. Iya, silakan. Dengan Ibu Maya. Begini, Bu. Apakah saat ini Pak Arya berada di dekat Ibu Maya? Iya, masih, dok. Saya mengharapkan supaya Pak Arya ini bisa kembali lagi ke rumah sakit karena kami akan memeriksa kondisi Pak Arya. Bisa? Iya, dok. Mungkin nanti sore saya ke rumah sakit, saya kontrol ya. Saya alhamdulillah nggak kenapa-napa, dok. Saya baik-baik aja. Baik, Pak Arya. Tapi tolong tetap jaga kesehatan. Dan apabila ada keluhan-keluhan, Pak Arya harus segera datang ke rumah sakit lagi ya. Baik, dok. Makasih, dok. Ya, sama-sama, Pak Arya. Sekarang saya anterin kamu sama ponakan Ucu pulang, baru saya ke rumah sakit. Nggak apa-apa, Mas. Saya aja sama Anissa yang nganterin Mas ke rumah sakit. Jangan, Mai. Saya bisa diantar sama supir kok. Meskipun sebenarnya saya kangen banget sama ponakan lucu ini. Anissa juga kangen banget sama Om Lucu. Ibu juga kangen banget sama Anissa. Anissa juga kangen sama Bu Maya. Ibu khawatir banget sama kamu, Nak. Dari kemarin kamu sudah beri saya kebahagiaan, Mai. Karena kamu selalu ada di samping saya. Sekarang saya yang mau melihat kamu bahagia, Mai.